Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat hidroponik semuanya. Seperti biasa, setelah pulang kerja saya cek dulu tanaman yang ada di kebun hidroponik Ajis ya. Di sore ini saya ada sedikit musibah ya. Di sini bisa dilihat sahabat hidroponik semuanya. Ini tanamannya layu ya, satu instalasi layu, total lubang tanam ada sekitar 450 lubang tanam. Ini kendalanya di macet ya, macet pompanya atau mati pompanya, aliran airnya yang mengakibatkan tanaman jadi layu seperti ini. Ini mati pompanya tadi sekitar jam 9 sampai jam 1 siang. Cukup lumayan lama ya mati aliran airnya, sehingga mengakibatkan tanamannya bisa layu seperti ini. Ini adalah tanaman yang saya sempat upload di video sebelumnya. Nah, ini adalah di sampingnya yang masih segar bugar, tidak ada masalah di pompa mesinnya ya. Semuanya itu masih segar-segar kecuali satu instalasi ini. Ini pompanya macet, mati, tidak mensuplai air ke instalasi yang mengakibatkan tanamannya layu seperti ini. Ini nanti kalau memang masih bisa dipertahankan untuk dirawat, saya akan coba rawat, tapi ketika besok masih kelihatan daunnya layu, mungkin tanaman yang ada di instalasi ini harus saya buang dan mengganti dengan remajaan yang ada di ujung sini ya. Ini masih banyak alhamdulillah stok untuk permajaannya, ada sekitar 2200 tanaman yang sudah siap nanti dipindah tanamkan ke instalasi dewasa. Oke, bagi sahabat hidroponik begitulah ya, suka duka ketika kita berhidroponik ya. Di sini saya upload video kekurangan dari sistem NFT yang kita pergunakan seperti ini. Ketika aliran pompanya tidak berfungsi, maka aliran air dan pupuknya tidak bisa mensuplai ke tanaman, yang akhirnya mengakibatkan tanamannya layu ya. Itu saja sahabat hidroponik semuanya, kita ambil hikmahnya dari semua kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman yang kita alami. Mudah-mudahan banyak hikmahnya, ada berkahnya ya. Tetap konsisten, tetap istiqomah. Semoga Allah membalas dengan yang lebih baik lagi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.